Dengan demikian, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua telah resmi diluncurkan. Yeay! Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua adakan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 di halaman kantor gubernur Papua, Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan proses pemilu sudah terlaksana walaupun tahapan masih berlangsung dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi MK. KPU saat ini sedang dalam tahap awal dengan rekrutmen head talk panitia pemilihan distrik PPD kemudian dilanjutkan dengan panitia pemungutan suara PPS di 105 distrik dan 993 kampung di seluruh tanah Papua. Proses akan berlanjut sampai bulan Agustus tahun 2024 dan akan ada penerimaan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan akan dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024. Untuk itu Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengajak warga masyarakat Tanah Papua untuk bersama-sama berpartisipasi pelihara keamanan ketertiban serta turut membantu dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah sehingga pada akhirnya memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati yang terbaik. Tahapan pilkada setelah proses pemilu yang baru lalu tanggal 14 Februari kami sudah selesai, walaupun tahapannya masih saat ini sedang berlangsung, dengan proses gugatan di Mahkamah Konstitusi. Kami KPU sebagai penyelenggara proses pemilu maupun pilkada di seluruh Indonesia saat ini sedang dalam tahap awal, yaitu kami sudah mulai dengan rekrutmen ad hoc, badan ad hoc yaitu panitia pemilihan distrik atau PPD, dilanjutkan dengan panitia pemilihan pemungutan suara PPS di hampir 105 distrik dan 993 kampung di seluruh tanah Papua. Bapak Ibu sekalian, proses ini tetap akan berlanjut sampai dengan nanti di bulan Agustus kita akan menerima pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, lalu pemilihannya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November tahun 2024. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini juga saya mengajak kita bersama untuk mari kita sama-sama berpartisipasi memelihara keamanan, ketertiban dan ikut membantu dalam proses tahapan pemilihan kepala daerah ini sehingga pada akhirnya setelah tanggal 27 November nanti kita akan memilih pemimpin-pemimpin kita di Papua, baik gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, maupun bupati, wakil bupati yang terbaik sesuai dengan pilihan keinginan rakyat dan juga sesuai dengan pilihan Tuhan. Sementara dari penjabat gubernur Papua yang diwakili, Asisten 1 Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo melalui sambutan gubernur Papua menyampaikan, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 2018 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan telah ditetapkan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Walikota, Wakil Walikota tahun 2024 di hari pemungutan suara yang ditetapkan tanggal 27 November tahun 2024. Partisipasi pemilih pada pemilihan umum serentak tanggal 14 Februari tahun 2024 lalu secara nasional tercatat di atas 81% dari jumlah pemilih dan merupakan suatu hal yang positif, yang melebihi target RPJMN 2020 sampai 2024 yakni 79,5%. Pemerintah daerah Provinsi Papua berharap partisipasi pemilih pada pilkada serentak nanti angka bisa meningkat pada pilkada serentak tanggal 27 November tahun 2024 mendatang. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula kualitas demokrasi mendapat pemimpin yang legitimasi kuat.
Semua punya harapan nantinya pemimpin yang lahir melalui pemilu secara serentak adalah pemimpin yang berkualitas untuk membawa Papua ke arah yang lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu lebih maju lebih baik secara pembangunan infrastruktur dan pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Pemerintah daerah Provinsi Papua bertanggung jawab dan mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak di Indonesia dengan memperhatikan naskah perjanjian hibah NPHB yang sudah ditandatangani pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan KPU, Bawaslu dan pengamanan untuk segera dilakukan pencairan 100%. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, bagian ini saya tegaskan sekali lagi. Setelah kami cross-check dengan KPU provinsi dan juga kabupaten kota yang ada, masih ada kabupaten yang belum memenuhi atau menyesuaikan dengan NPHB yang sudah ditandatangani. Oleh sebab itu, sekali lagi kami berharap tahapan pilkada sedang berjalan. Oleh sebab itu, segera kewajiban Bapak dan Ibu khusus kabupaten kota. Sementara kewajiban provinsi untuk KPU provinsi sudah 100% kita lakukan naskah hibah. Hadirin yang saya hormati, kami juga berharap kepada seluruh KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga potensi kerawanan konflik horizontal bisa diminimalisir saat pilkada nanti. Kami selaku pemerintah juga sangat berharap agar peserta pilkada nanti melalui partai politik pengusung juga dapat menjaga kestabilan keamanan dengan mengkoordinasikan para pendukung agar tidak bertindak di luar ketentuan perundang-undangan sehingga pilkada serentak nanti berjalan dengan lancar tanpa ada konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat kita. Dan bukan hanya menjadi perhatian bagi kita bersama tetapi juga yang terpenting adalah tindakan nyata yang kita harus lakukan sesuai tugas dan fungsi kita masing-masing. Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mengenai proses pemilu juga ditanggapi anggota Komisi Pemilihan Umum KPU RI, Muhammad Afifuddin dengan peluncuran persiapan dan tahapan pilkada di Papua adalah simbol bahwa yang dielat yang akan dipilih dalam pilkada dan pemenangnya akan berkantor di kantor gubernur Papua. Pelaksanaan pilkada seluruh Indonesia provinsi kabupaten dan kota rencana dilaksanakan tanggal 27 November tahun 2024 dapat berjalan sukses. Ketua KPU RI tidak bisa hadiri di acara ini karena masih ada sidang yang beriringan di Mahkamah Konstitusi, MK, dan sedang menyelesaikan dampak residu dari pemilu nasional yang harus dibersihkan sementara di saat yang sama KPU RI harus siapkan pilkada tahun 2024. Karena pelaksanaan peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 suasana kegembiraan maka pemilu pun harus dilaksanakan dengan rasa kegembiraan tidak boleh ada kesedihan tidak boleh ada konflik. Atas nama Komisi Pemilihan Umum KPU Republik Indonesia Muhammad Afifuddin merasa sangat terhormat bisa hadir meluncurkan pilkada 2024. Maka pemilunya, pilkadanya harus juga dengan nuansa kegembiraan. Tidak boleh ada kesedihan, tidak boleh ada konflik, karena sejatinya ini adalah ritual 5 tahunan untuk kita memilih orang-orang terbaik yang memimpin tanah Papua. Jadi nanti siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan dan pemimpin kita semua. Meskipun saat pilkada, pilihannya bisa beda-beda. Maka oleh karena itu, atas nama KPU Republik Indonesia, kami merasa sangat terhormat dan bangga bisa hadir di sini membersamai Bapak Ibu sekalian, terutama KPU Provinsi Papua untuk meluncurkan Pilkada 2024. Harapan kami, harapan kita semua, pilkadanya nanti akan berjalan dengan sukses dan juga pimpinan yang terpilih, kepala daerah yang terpilih bisa menyejahterakan kita semua. Paling terakhir, KPU ini tidak bisa kerja sendirian. Tanpa partai politik, kita tidak bisa kerja. Ada Pak KPU-nya, ada Bawaslu-nya, ada partainya, tidak ada pemilihnya, juga tidak bisa bekerja. Maka
perlu kolaborasi kerjasama semua pihak untuk menyukseskan Pilkada 2024. Dan ini adalah pilkada pertama setelah Papua ini ada daerah otonomi baru yang kemudian berbagi menjadi 4 provinsi, dan ini harus kita kawal benar-benar agar pemilu pilkada kita berjalan dengan lancar. Peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Papua Steve Dumbon, penjabat gubernur Papua yang diwakili oleh asisten satu Setda Provinsi Papua Yohanes Walilo, anggota pemilihan umum KPU RI Muhammad Afifuddin, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Papua, perwakilan Polda Papua, perwakilan Pangdam 17, Cenderawasih Lantamal 10 Jayapura, Komandan dan Lanut Silas Papare Jayapura, Kepala Kejaksaan Tinggi Jayapura, perwakilan Universitas Cenderawasih Jayapura, Ketua, dan para Majelis Rakyat Papua dan perwakilan anggota MRP dari 6 Provinsi Tanah Papua, Ketua Sekretaris dan anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, dari 6 Provinsi Tanah Papua, Ketua Sekretaris dan anggota Komisi Pemilihan Umum, KPU, dari 8 Kabupaten Provinsi Papua, perwakilan dari lintas agama setanah Papua, dan simpatisan warga kota Jayapura yang ingin menyaksikan acara pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua. Acara peluncuran pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 diisi dengan tari-tarian, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Ketua KPU Provinsi Papua, sambutan dari PJ Gubernur Provinsi Papua, sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, dan peluncuran Pilkada tahun 2024 yang kemudian dilanjutkan dengan penekanan tombol sirene, kemudian menghadirkan single dan maskot Pilkada tahun 2024, yang seterusnya dilakukan penyerahan hadiah single dan maskot Pilkada tahun 2024 kepada pemenang, juga tak lupa sebagai umat yang beriman yang senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka dilakukan bacaan doa dari 5 lintas agama di tanah Papua. Selanjutnya pengunjung dihibur dengan konser dari artis anak Papua. You know.